Kam atau pakai shop itu kadang-kadang ada diskonan, jadi sering-sering lah datang ke sana. Nah ini ah? Murah guys, sekitar 3 dolar, 4 dolar ya, 4 dolar kurang 4 doji, nggak apa-apa lah. Karena hari ini kan membutuhkan sedikit, kalau ini nggak ada diskon loh orang bisnis. Seperti halo assalamualaikum, ih turun lagi nih, mulai lagi deh shopping. Oh iya sama shopping guys, sama milih celana terus dia shopping. Jangan shopping di sini dulu, cari sesuatu yang ada di sini dulu ya guys. Kalau masuk ke sini tuh pasti disambut dengan mus dingin anyep. Wah, dua lagi potato progress ini. Wah, dua lagi ini pada datang. Tapi belum ditata, masih beracak-acakan ini, masih beracak-acakan. Lagi ditata-tata guys, kalau pagi hari itu jam segini kita lagi ditata-tata begini. Tuh masih sangat sibuk sekali mereka. Ya sini juga ramai hari Sabtu. Ini juga guys, kerja lagi. Ini belanjaan itu hari ini. Untuk sekolah. Saya masih mencari diskonan guys, karena diskonannya itu enggak sama lagi ono diskonan guys. Tapi di rumah masih ada kayak ada diskonan. Oke deh, langsung ke sini. Yang ini ada diskonan kan? Ini ada diskonan guys, jadi aku ngambil ini dulu diskonan. Terus lagi antri guys. Antri di kaca dulu ya guys, aku kan antri dulu. Ini belanjaanku lumayan banyak, rencananya mau kesana kesini nggak tahu nanti ya guys. Jadi ini hari ini belanjaanku ini aja, dan ini lagi antri di kaca. Aku sih jalan lagi di sini mau beli jepitan rambut, tapi di sana nggak ada. Akhirnya saya sampai sini ke Yapun Seng guys. Di sana tutup kabe. Ayo caplak bodoan. Berapa ini? Ya, aku menuju ke Yapun Seng. Yapun Seng itu toko Jepang guys, jadi Japan Home. Japan Home begini ke ya, nak diskon-diskon guys, udah dulu esek ya. Iki jane shopping apa melaku? Masa shopping kok melaku ya guys. Jadi aku kena shopping di pancene jalan wae ra mandek-mandek. Ya melihat kendaraan gitu guys. Karena ndelok ke apa yang baru tapi malah padha tutup. Kira-kira mobil-mobil ini juga malah tenang.
Ya, enggak sih. Dibeli. Oke, antri tuker plastik guys. Jadi untuk poin ngono, aku ya rasa sabar ya. Plastikku ya apa tak? Ya setiap hari Sabtu ada. Setiap hari Sabtu guys. Jadi untuk menghindari sampah plastik, jadi dikumpulnya didaur ulang, dibikin kerajinan tangan kayak gitu. Dan akhirnya aku putuskan untuk pulang saja karena belanjaannya sudah banyak dan nanti beli buah di sebelah sana aja. Oke, aku langsung pulang aja. Jadi TKW itu memang kerjanya itu shopping belanja guys, atau shopping. Ini ki murah jadi beli karena ini setiap hari kalau di sini ini selalu dipakai ya, ini tisu ini selalu digunakan dan ini juga tisunya bagus jadi aku beli yang ini saja. Ini tidak ada 20 dolar ya satu packnya, jadi ada kotingan. Nah ini untuk kakek karena kakek kurang enak badan jadi tak belikan ini 80 ya uang. Nah, ini murah guys, kalau belanja 100 dolar itu dapat ini 99 10 dolar lah ya. Ya wis murah lah 5 pack. Enggak apa-apa itu setiap hari digunakan sih ya. Iki tadi ki ketemu arek aku dikasih. Eh alah, alhamdulillah. Wis digunakne enggak digunakne kok pasti gunakan. Yo bisa ditaruh di kulkas. Enggak tahu tuh areknya mau masak apa. Ini tadi juga ada diskonan karena kakek sekarang kan kadang-kadang orang tua itu ada bau-bau yang kurang sedap, jadi aku beli ini dua dua ini ya. Dua ini tadi ada kortingan sih teman-teman, jadi ada diskon gitu. Jadi welcome atau pakai shop itu kadang-kadang ada diskonan, jadi sering-sering lah datang ke sana. Nah ini murah guys, sekitar 3 dolar, 4 dolar ya, 4 dolar kurang 4 doji, nggak apa-apa lah. Karena hari ini kan membutuhkan sedikit, kalau ini nggak ada diskon orang gue, aku daripada melaku ke sana jauh, ternyata saya juga jalan ke ya Punseng ya. Aku ini rusak akhirnya, aku loh di sini itu kalau barang-barang seperti ini nggak ada teman-teman, jadi jarang ada ya kalau shopping barang-barang seperti itu. Ini juga kakek, jadi ini semua belanjaanku ini, kalau yang makanan itu semua untuk kakek ya. Ini gigi cucuk bebek itu loh teman-teman, tapi kakek itu suka banget, nggak tahu lah ini mau pagi-pagi ya tinggal satu ini sebenarnya kemarin ini kayaknya. Ini roti ini juga pakai ya. Udah itu aja belanja, masih ada. Kalau ini saya teman-teman, ini saya Jessica, ini iki aku ini. Nah ini dari kemarin aku cari nggak ada. Nah ini masih ada lagi, ini apa? Sikil sikil ayam ya, sikil ayam. Apa jenenge cau-cau ngono ki aku lali jenenge lah ya. Ini kesukaan kakek, siapa tahu hari ini ada selera makan karena kakek agak sedikit kurang enak badan, tapi sudah alhamdulillah tadi juga sudah makan dan kemarin juga makannya tapi tidak seperti biasanya teman-teman, yang namanya kurang enak badan ya, jadi makannya kurang enak seperti biasanya. Nah ini belanjaanku hari ini ya guys. Jadi ya wis ngene iki ya. Kalau di Hong Kong itu memang ya wis ngene iki. Kerjane iku belanja apa aja pokoknya guys. Jadi nih ya yes, pokoknya siap-siap jalan, jalan dan jalan. Jadi kita ini mencari mana diskonan yang murah hari ini. Jadi ini hari ini ya tidak termasuk murah juga tidak termasuk mahal ya. Ya ini termasuk ya lumayan lah guys ya. Kadi-kadi pakai sebenarnya murah tapi harus beli belanjaan seperti daging kayak gitu ya, seperti sayur buah kayak gitu lebih dari 50 kalau nggak salah ya teman-teman, jadi aku nggak cukup. Kalau di pakai shop tadi 38, kalau di bawah rumah satu pongnya 48, kalau beli dua pong itu 80. Jadi ya wes beli dua pong ya, ini persiapan untuk kakek nanti malam karena aku bingung mau dikasih apa, jadi untuk ngemilnya kayak gitu ya, jadi disiap-siapkan aja siapa tahu
sudah apa, kalau makannya sedikit-sedikit jadi nanti tambah selera makannya gitu teman-teman. Ya ini kegiatanku hari ini ya. Dan bagaimana teman-teman sendiri hari ini? Apakah sehat semua? Semoga sehat selalu ya. Oke teman-teman, sharing saya hari ini seperti ini aja. Dan inilah kerjaan TKW Hong Kong atau PMI Hong Kong. Terima kasih untuk semuanya. Dan saya akhiri video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.